Kita nak curi perhatian para ikhwah tentang penyelewengan yang berlaku di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, di mana sebahagian daripada masyarakat Islam, ya, mereka tidak menggunakan surah Al-Fatihah ini pada tempatnya, di mana mereka menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka doa mereka, atau mereka sudahi doa mereka dengan bacaan Al-Fatihah ini, seperti mana yang kita lihat dalam masyarakat. Dan apabila nak mulakan doa, mereka kata Al-Fatihah, maka hadirin pun membacanya, ya, bersama-sama. Atau selepas habis doa, ya, mereka kata Al-Fatihah, ya, mereka membaca Al-Fatihah itu, ya, pada majlis-majlis mereka, pada keramaian, majlis-majlis keramaian mereka, ya. Bahkan di dalam khutbah pun, ya, ada kalanya diselitkan dengan bacaan Al-Fatihah ini, ya. Jadi ini yang kita nak kata, bahawa perbuatan-perbuatan seperti ini tidak ada sandarannya daripada syarak, ya. Begitu juga dengan amalan masyarakat kita apabila ada kematian, ya, mereka mengatakan, ayuh kita sedekahkan kepada Allah Yarham Al-Fatihah, ya, dengan pemahaman bahawasanya amalan mereka membaca surah Al-Fatihah itu, pahala yang dijana daripadanya akan dapat dihadiahkan kepada si mati itu, ya. Maka di sini kita nak katakan bahawa kalau kita lihat hakikatnya amalan-amalan seperti ini, ya, membaca Al-Fatihah di dalam majlis, di dalam berdoa, ya, ataupun selepas salat, selepas memberi salam, ya, mereka membaca Al-Fatihah, ya, menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang mati. Kita nak mengatakan bahawa hal ini tidak ada sandarannya pada syarak, ya. Ini kerana bertepatan dengan kaedah bahawa di dalam ibadah ini kaedahnya adalah dia adalah tauqifiyah. Dia adalah asalnya tidak boleh kita melakukan sesuatu di dalam apa juga ibadah kecuali dengan adanya perintah daripada syarak. Ya. Apabila ada perintah yang menyuruh atau yang membolehkan, baru kita boleh beramal. Sekiranya tidak ada perintah, ya, maka di situ kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru, ya, di dalam amalan ibadah kita. Maka kalau kita lihat perbuatan mereka yang memperlakukan surah Al-Fatihah dengan sedemikian rupa, ini jelas satu perbuatan mengada-adakan, ya, ibadah yang baru di dalam agama. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan kita ini, iaitu di dalam urusan agama, maka ia adalah tertolak. Ya, jadi ini yang kita kena ambil perhatian.